Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, sukses selalu. Oke, saya dari Kota Slawi akan menuju salah satu objek wisata favorit di Kabupaten Tegal, yaitu Waduk Cacaban. Waduk Cacaban ini tidak terlalu jauh dari Kota Slawi. Bagaimana kondisinya sekarang di awal tahun 2024? Yuk kita ke sana teman-teman. Let's go. Ini sudah di Taman Rakyat. Ada lampu merah depan ini. Kita belok kiri. Mengarah ke jurusan Pangkah juga bisa dari sini, juga ke Jatinegara lewat jalur hutan jati. Sekarang masuk di jalan Maijen Sutoyo. Hampir sampai di pertigaan Pangkah. Kita ambil jalur ke kanan. Jalur ke kanan arah Jatinegara. Pasar Jatilaba. Tikungan pertigaan kita tetap lurus. Lalu ke kanan itu arah Jatinegara. Mendekati pertigaan, sini sudah ada gerbang. Selamat datang.
Obyek wisata Cacaban. Pintu masuknya kita belok kanan. Kalau dulu nih yang lurus. Sekarang pintu masuknya belok kanan dulu. Banyak rumah makan. Untuk ke pintu masuk tanjakannya lumayan teman-teman, harus hati-hati. Ini mulai menanjak sampai ke loket pembayaran. Jaga jarak dengan kendaraan yang di depannya. Ini menanjak sekali. Pakai gigi rendah. Jangan terlalu rapat dengan kendaraan di depannya. Sudah sampai di loket pembayaran. Berapakah harga tiket masuknya? Oh, sekarang masih 5.000. Coba satu. Coba. Oke. Ya. Ya, masih menanjak. Sangat sejuk karena banyak pepohonan. Pringgading, rumah makan. Wilayah perbukitan yang menjadi sebuah waduk. Oke, kita mencari parkir untuk motor. Ini dia waduk Cacaban atau bendungan Cacaban. Enten, Pak.
Pinten? 3.000. 3.000. Tun. Untuk motor bayar lagi parkir 3.000. Ya. Oke teman-teman, ini sudah di bendungan Cacaban. Depan kita adalah menara pandang. Kita bisa naik ke atas untuk melihat view bendungan Cacaban lebih indah atau lebih luas dari atas sana teman-teman. Ini ada untuk taman bermain anak-anak, juga ada musola. Yuk kita coba naik ke Menara Pandang. Dari atas kita bisa menikmati pemandangan bendungan Cacaban. Oke, kita sudah sampai di atas Menara Pandang. Ini kita di ujung Menara Pandang. Di bawah sana untuk wisata air, pengunjung yang akan menaik perahu berkeliling Waduk Cacaban. Cuaca agak mendung teman-teman, jadi tidak terlalu panas. Kita di atas Menara Pandang menikmati keindahan bendungan Cacaban Kabupaten Tegal. Oke, sekarang saya berada di bawah Menara Pandang. Di sini ada wisata kuda untuk berkeliling Waduk Cacaban naik kuda.